Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Kota Jayapura. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK menyampaikan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar pondok pesantren menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat pembentukan ilmu keagamaan serta mempunyai hubungan sosial yang baik di lingkungan masyarakat. Hal ini disampaikan penjabat wali kota bertepatan dengan Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2023. Dikatakan para santri mempunyai sejarah panjang serta mempunyai kontribusi guna memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari ini tepat pada tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional. Pesantren menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat juga untuk pembentukan pendidikan agama, juga untuk teknologi, juga sosial kesehatan bagi para santri, juga kepentingan pendidikan agama. Para santri memiliki sejarah yang panjang. Sementara itu, Kepala Kantor Agama Kota Jayapura, Abdul Hafidz Yusuf menyampaikan, sebanyak 900 peserta yang mengikuti peringatan Hari Santri Nasional dengan tema Jihad Santri, Jayakan Negeri. Dikatakan Apel Akbar Santri dan Tilap Santri tingkat Kota Jayapura memberikan sebuah gambaran yang komprehensif mengenai makna dari empat pilar negara, yaitu Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk tema dalam pelaksanaan Hari Santri Nasional yang tahun 2023 ini adalah Jihad Santri, Jayalah Negeri, Jayakan Negeri. Nah, kita berharap bahwa pelaksanaan Hari Santri Nasional tahun 2023 tingkat Kota Jayapura yang dilaksanakan di Distrik Muratami, di mana pertumbuhan ekonomi di Distrik Muratami membuat desa sangat signifikan. Muratami yang pada dasarnya dulunya tingkat masyarakat yang tradisional sudah menjadi masyarakat yang modern, di samping itu Distrik Muratami merupakan tanpa batas negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Kita berharap bahwa dalam pengembangan diri santri, dia tidak hanya pada skop yang sifatnya lokal, tapi juga regional, nasional, bahkan internasional. Kita berharap akan ke depan, ya, keadaban santri ini akan melahirkan leader, ya, santri yang tentunya searah dengan apa yang menjadi Kota Jayapura, satu hati membangun kota dengan. Dan kita berharap bahwa pelaksanaan upacara Hari Santri, Apel Akbar Santri, dan Tilap Santri tingkat Kota Jayapura itu memberikan sebuah gambaran yang komprehensif tentang makna Pancasila, kemudian makna negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45 yang diimplementasikan dalam kehidupan umat dan kehidupan masyarakat. Ahmad Dunggair, AD Media Papua, mengabarkan.